So okay, while Puan Husna ready tu, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih okay, pada para pelajar sekalian okay, dan juga Puan Husna okay, yang sudi bersama kita pada hari ini. Kita apa ni hari ini dalam slot kelas apa ni seni konvoi bermotosikal. So, jadi pelajar-pelajar yang mengambil kursus ni hari ini kita akan mendengar sharing session lah daripada Puan Husna okay, daripada apa ni Hospital Sedang eh Jabatan Farmasi. Okay. So saya suddenly ada meeting lain, so saya tak sempat nak get into my laptop. So saya kena run dalam kereta lah hari ni eh. Okay, so nasib baik lecture akan diberikan oleh Puan Husna. Okay, tak payah kita ucapkan terima kasih dan mengalu-alukan lah kehadiran dan juga masa yang diberikan oleh Puan Husna untuk berkongsi kepakaran beliau berkaitan dengan ubat eh. Okay. Dan hari ini ada dua sesi berkaitan dengan puasa dan ubat dan juga perjalanan ubat apa ni untuk kita berjalan jauh eh. Okay, sesuai dengan khusus kita seni konvoi bermotosikal yang mana we are expected to do apa ni long journey lah. Okay. Throughout the course for this semester okay. Especially for those yang apa ni targeted to complete 1000 kilometer eh. So jadi without further ado okay, saya serahkan kepada Puan Husna untuk menggunakan sesi ini. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dr. Aldi untuk jemputan lah untuk kami di pihak farmasi untuk memberi sedikit lah penerangan. Actually ni saya rasa macam sharing session mengenai puasa dan ubat tentang ubat untuk perjalanan jauh apa sesuai dengan yang untuk tema petang pasal apa konvoi kan. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya akan mulakanlah untuk ceritakan tentang apa ni puasa dan juga ubat-ubatan. Suara saya jelas eh? Jelas, jelas. Loud and clear, okey. Okay. Alright, so ni sedikit sebanyaklah tentang apa yang akan saya explain tentang puasa dan ubat ni. Saya akan berikan sedikit pengenalan, kemudian ceritakan tentang penggunaan ubat-ubat yang tidak membatalkan puasa, kemudian ubat-ubat yang membatalkan puasa, cara pengambilan ubat waktu berpuasa ni, kemudian penggunaan insulin dan juga ubat sedut lelah ataupun kita panggil MDI inhaler, dan juga sedikit rumusan lah. Okey, seperti yang semua sudah maklum, puasa merupakan rukun rukun Islam yang ketiga dan ia diwajibkan ke atas semua umat Muslim lah. Ada diberi kelonggaran. Okey. Okay, so saya terus pergi kepada penggunaan ubat yang tidak membatalkan puasa. So ni antara yang kita bila bulan puasa je mesti selalu sangatlah kami di farmasi tu, di kaunter farmasi selalu sangat eh, patient-patient akan tanya ubat ni kalau saya makan eh saya guna boleh tak? Batal tak puasa dan sebagainya. Baguslah kira semua concern eh. Apa nak ambil tahu tentang ubat-ubatan yang mereka gunakan tu, dan semua orang memang jagalah eh. Sebab puasa kan. Okey, jadi ini ubat yang segala jenis bentuk ubat titis mata, hidung, telinga eh. Dengan syarat dia tak sampai batas gendang telinga lah, maknanya ubat-ubatan ni dia tak masuk terus ke dalam kita punya rongga yang paling dalam tu, jadi dia tidak membatalkan puasa. Okey, kemudian ada juga ubat bawah lidah eh. Biasanya sakit-sakit jantung lah, macam kami di Hospital Sedang memang pusat hospital berpakar meja kardiologi jantung, jadi patient-patient yang sakit jantung memang ramailah di Hospital Serdang. Jadi memang diorang selalu akan terima ubat bawah lidah eh. Kalau patient yang ada serangan jantung ni, diorang akan dapat tablet sublingual ni lah untuk dimasukkan bawah lidah untuk redakan sakit jantung tu. Jadi ubat ni kalau kita sebab dia diletakkan di bawah lidah, penyerapan dia tidak langsung masuk eh
ke dalam badan, dia cuma masuk ke dalam kita punya saraf-saraf tu, jadi dan dia tidak ditelan, so dia tidak membatalkan puasa. Kemudian semua jenis bentuk suntikan, apapun jenis suntikan tidak membatalkan puasa. Okey, kemudian seterusnya ada juga ubat jenis sapuan. Okey, kalau krim ya, kemudian ubat kumur, nasal spray ya, ubat untuk sembuh hidung dengan syarat dia tidak disedut. Kalau ubat yang sembuh hidung ni dengan syarat dan telan dia, okey. Kemudian bius, ada yang bius yang local NS, bius setempat ataupun bius yang separuh tu pun tak membatalkan puasa. Jadi untuk ubat-ubatan jenis ni, kalau pesakit masih ingin meneruskan puasa, kalau dia ada on salah satu daripada ubat-ubatan ni, ianya tidak membatalkan puasa. Okey. Kemudian kita pergi kepada penggunaan ubat yang membatalkan puasa. Okey. Secara umumnya penggunaan ubat membatalkan puasa ni ada tiga jenis. Okey. Iaitu ubat biji, ubat minum dan juga inhaler. Cuma daripada yang inhaler ni untuk muzakarah akhirnya yang terbaru punya latest update from Jakim memang ubat sedut dia tidak membatalkan puasa. Nanti saya akan explain later lah pasal ubat sedut ni. Jadi untuk sekarang ubat yang membatalkan puasa ni ada dua jenis, iaitu ubat biji, ubat minum dan juga kalau yang ubat bius menyeluruh SRI yang masuk yang dimasukkan ke dalam tubuh badan lah. Okey. Jadi semua ni membatalkan puasa kecuali inhaler tadi . Nanti saya akan explain lebih lah pasal inhaler ni. Okey, ubat bius yang melibatkan gas, SRI dan suppository dan juga enema, ubat yang dimasukkan ke dalam dubur. Okey, pesari ni ubat yang dimasukkan ke dalam vagina lah. Biasanya ini untuk wanita lah, kaum perempuan. Okey, setakat ni jelas? Jelas. Jelas. Okey, jadi kita akan pergi ke cara pengambilan ubat semasa berpuasa. Okey, sebab ubat-ubatan ni biasanya kita ada yang kena ambil dua kali sehari, tiga kali sehari. Ubat yang kena ambil sebelum makan, selepas makan. So macam mana macam mana kita nak ambil. Jadi ini ada beberapa tip pengambilan ubat ketika berpuasa, iaitu kalau ubat tu kita perlu makan selepas makan, kita kena ambil ubat tu bersama-sama makanan. So waktu kita selepas makan tu, misalkan kalau waktu berbuka ke kan, makan ubat tu bersama dengan makanan lah. Kalau ubat-ubat yang kita kena ambil sebelum makan, biasanya ubat-ubatan tersebut kita ambil waktu perut kosong. Biasanya dalam waktu satu jam atau setengah jam ke satu jam sebelum makan, ataupun let's say kalau terlupa kan, ubat yang biasa kita kan, biasa kalau kat farmasi kita akan bagi tahu, okey ubat ni makan sebelum makan, setengah jam sebelum makan. Let's say kalau terlupa, kita boleh ambil ubat-ubat tersebut 2 jam selepas makan. Okey. Kenapa kita perlu ambil ubat sebelum makan ni? Sebabnya kebiasaan ubat-ubatan yang kita arahkan untuk diambil sebelum makan adalah untuk memastikan ubat-ubat tersebut diambil waktu perut kosong. Sebab absorption dia lebih bagus waktu perut kosong nak dibandingkan dengan kalau kita ada makanan lah. Okey. Kemudian ubat-ubatan haruslah diambil pada waktu yang sama setiap hari. Sekejap . Okay, so ubat-ubatan ni perlulah diambil pada waktu yang sama setiap hari. Kenapa ubat-ubat yang kita ambil ni kita kena ambil waktu yang sama setiap hari? Misalkan kalau waktu pagi, kita kena ambil pagi. Kalau waktu malam, ubat tu kita ambil waktu malam. Supaya ubat-ubat ni dapat bekerja dengan lebih efektif. Sebab setiap ubat yang kita makan, dia ada satu tempoh untuk ubat tu absorb dekat dalam badan kita. Kalau biasa ubat yang macam
makan satu kali sehari, ubat tu akan stay dalam badan selama 24 jam. Jadi kiranya dia dapat cover lah kalau kita makan pada waktu yang sama. Waktu apa, penyerapan ubat tu akan lebih bagus lah setiap hari. Lepas tu kita tahu kan macam ubat-ubat ni dia memang foreign item kan. Maksudnya dia adalah benda asing yang masuk ke dalam badan kita. Jadi bila ubat-ubatan tu kita terima, bila ubat-ubatan tu kita masuk dalam badan, so body kita dia akan ready, akan prepare lah. Okay, at this time ubat akan masuk, so dia akan bekerja. Tu secara analogi dia lah. Okay. Untuk pengambilan ubat oral, ubat makan, kalau ubat yang kita perlu ambil satu kali sehari, so kita ambil dia sebelum makan lah. Kalau ubat tu sebelum makan, so kita ambil dia dalam setengah jam ke satu jam sebelum sahur tu. Ready lah sebelum kita makan sahur tu, kita makan dulu ubat, lepas tu ngaji-ngaji sekejap, tu barulah sahur. Okay, lepas tu kalau untuk ubat yang selepas makan, kita galakkan untuk ambil selepas bersahur ataupun selepas berbuka lah, ikut time lah. Kalau kita makan pagi, so kita ambil dia selepas sahur. Kalau kita makan dia petang waktu malam, kita ambil dia selepas berbuka. Okay, yang tu untuk pengambilan ubat satu kali sehari. Kemudian kita ada ubat, kalau ubat yang kita perlu ambil dua kali sehari ya. Ubat yang dua kali sehari, untuk yang sebelum makan, so kita sarankan untuk ambil sebelum bersahur. Kemudian yang untuk berbuka tu kita ambil lepas berbuka. Okay, maksudnya right after kita macam lepas makan kurma tu ke kita makan ubat tu, ataupun kita boleh juga ambil masa dalam 2 jam selepas berbuka. Okay, ataupun macam lepas makan berat lah, lepas makan heavy tu boleh makan ubat. Okay, untuk ubat yang selepas makan, untuk ubat yang selepas makan kita ambil right after, selepas sahur dengan selepas berbuka. Kemudian itu untuk ubat yang dua kali sehari ya. Untuk ubat yang kita kena makan tiga kali sehari, kita ambil dia kalau yang sebelum makan, samalah sebelum makan tadi, sama sejam sebelum sahur. Lepas tu selepas berbuka, tapi kita ambil dia sebelum ambil menu utama, lepas tu kita ambil sebelum tidur. Itu yang untuk ubat yang kena makan sebelum makan. Tapi kalau ubat yang selepas makan, kita ambil lepas sahur, lepas berbuka dengan before kita nak tidur. Sama juga dengan yang ini. Cuma ini bergantung kepada condition pesakit lah. Biasanya kalau pesakit yang memang dia on ubat dan perlu dapatkan nasihat dari doktor, kalau memerlukan dia untuk berbuka puasa, untuk tidak berpuasa, so adalah lebih digalakkan lah untuk dia berbuka sebab takut memudaratkan kalau dia teruskan berpuasa. Okay, manakala ubat yang untuk 4 kali sehari yang ni bergantung kepada jenis penyakit. Yang ni perlu dapatkan nasihat daripada doktor, sama ada tidak berpuasa ataupun dia ambil ubat alternatif. Biasanya yang ini adalah macam antibiotik lah. Selalu ubat yang kerap ambil ni sampai 4 kali sehari ni kadang antibiotik antibiotik. Jadi ini bergantung kepada nasihat doktor. Kalau jenis antibiotik yang memang pengambilan makan dia memang perlu 4 kali sehari, tak boleh diubah. Jadi memang pesakit tak ada pilihan melainkan dia tidak berpuasa. Ataupun kalau ada jenis ubat-ubatan lain yang boleh, maksudnya ubat tu yang makan dua kali sehari je ke, mungkin dia kita boleh tukar kepada ubat alternatif. Alright, kita beralih ke penggunaan insulin dan juga ubat sedut. Okay, macam untuk ubat insulin ni, untuk yang kita gunakan sekali per hari ataupun malam saja, yang biasanya makan dengan ubat bijik ni, so kita akan suntik dia sebelum tidur. Okay, namun dia bergantung juga kepada insulin yang digunakan lah, sebab jenis insulin ni ada macam-macam. Okay, jadi perlu disesuaikan lah dos itu mengikut keperluan. So kalau macam ubat bijik, ada juga insulin yang biasanya bila dia digunakan, dia akan guna sekali, makan sekali dengan ubat makan ini ubat kencing manis kan. Untuk ubat-ubatan yang ubat makan ni ambil seperti biasa, tapi dia bergantung kepada jenis ubat lah. Macam ada ubat jenis ubat kencing manis yang gambar dekat bawah ni kan, glukagon ni, biasanya kalau pesakit makan dia akan menyebabkan hypoglycemia, gula dalam darah
jadi drop rendah. Jadi mungkin perlu adjust lah. Mak dia makan separuh biji atau macam mana, bergantung atas nasihat doktor dan farmasi. Okey, yang tu untuk insulin yang guna malam. Kemudian untuk insulin yang kita guna 2 kali sehari, okey, yang ni kita biasanya kita terbalikkanlah. Dos pagi kita suntik waktu berbuka, dos petang kita suntik waktu sahur. Sebab biasanya pesakit dia yang on ubat insulin yang jenis jenis dua, cucuk 2 kali sehari ni, dos dia kadang pagi dan petang berbeza. Jadi kita terbalikkan dia punya waktu suntikan, terbalikkan dia punya dos, ataupun dos insulin waktu sahur tu kita kurangkan sikit. Kita kurangkan sikit. Biasanya kita kurangkan sampai ke 35% lah. Okay, dos insulin pada waktu sahur ni kita kurangkan mengikut keperluan untuk elakkan hypoglycemia. Tapi bergantung, biasa pesakit-pesakit yang on insulin, pesakit kecil manis ni, diorang dah biasa, diorang dah boleh budget lah orang kata kan. Misalkan biasa dia cucuk 10 unit waktu 10 unit dos dia, so mungkin dia akan kurangkan ke 7 unit ke. Tapi bergantung juga, sometimes ada patient dia cucuk jumlah yang sama pun dia kata okey, dia tak ada dia tak ada berlaku hypo. Boleh teruskan, tapi kena monitor lah. Kalau berlaku hypoglycemia, kena cepat-cepat berbuka. Kena elakkan takut kondisi pesakit lebih berbahaya lah kalau puasa diteruskan. Okey. Kemudian untuk pengambilan insulin yang 3 kali sehari, dos dia disesuaikanlah mengikut keperluan. Okey, biasanya yang suntik 3 kali insulin ada yang cucuk sekali sehari waktu malam je tadi. Kemudian ada yang cucuk 2 kali sehari, ada juga pesakit yang perlu cucuk 3 kali sehari. Jadi untuk patient yang cucuk 3 kali sehari ni, kita adjust dia punya dos sahur. Kemudian dos yang tengah hari dia tak payah cucuk sebab dia tak makan pun. Sebab biasanya insulin ni kita cucuk waktu makan, setengah jam sebelum makan. Jadi dos tengah hari ni tak payah cucuk. So nanti bila berbuka dia boleh kekalkan ataupun adjust lah ikut jumlah pengambilan karbohidrat. Sebab kadang ada sebab sakit kecil manis ni diorang bolehlah adjust insulin ni plus minus dalam 2 unit macam tu lah, bergantung pada pengambilan makanan kan. Kalau makan banyak mungkin boleh naikkan 2 unit lah. Tapi kita tak advise sangat lah. Adjustment dosage ni perlulah atas nasihat doktor juga. Okay, so ada juga pesakit yang dia cucuk 1+3. Maknanya dia cucuk 4 kali sehari. Jadi untuk yang cucuk 4 kali sehari ni, satu tu biasa yang ni lah, yang warna hijau ni, dia akan cucuk waktu malam. Okay, lepas kalau yang hijau ni dia akan cucuk waktu malam, yang warna kuning ni dia orang cucuk 3 kali sehari tu. Jadi yang waktu malam adalah dos basal, yang ni kita suntik sebelum tidur. Boleh adjust lah ikut kesesuaian. Kemudian dos sahur pun adjust lah, biasa kita akan kurangkan lah 25% ke 35%. Lepas tu dos tengah hari tak perlu cucuk. Kemudian dos waktu berbuka tu boleh kekalkan. Okay, sekiranya pesakit yang cucuk insulin ni mengalami hypoglycemia ataupun hyperglycemia, gula darah rendah ataupun pun gula dia tinggi sangat. Jadi inilah yang perlu pesakit lakukan. Okay. So macam nak tahu kondisi tu adalah hypoglycemia. Untuk pesakit-pesakit diabetes, kencing manis dia adalah sangat penting untuk kita kenal pasti macam mana nak tahu paras gula dalam darah kita tu rendah. So biasanya ini antara simptom-simptom yang biasa terjadilah. Mengantuk dia mengantuk tu memang dia rasa macam lemah sangat, malas sangat. Lepas tu lapar, menggigil-gigil lepas tu dia peluh dingin. Badan dia sejuk tapi dia berpeluh. Lepas tu kadang gelisah resah. Tu one of tanda glukos gula dalam badan kita rendah lah. Lepas tu dia pening ataupun mudah pitam. Okay. Kemudian yang ni antara tanda-tanda hyperglycemia.
Okay, yang ni kalau tiba-tiba sakit dia rasa sangat dahaga, haus sangat eh. Memang apa ni, bulan puasa memang kita rasa haus pun, tapi kalau patient diabetes ni dia punya rasa tu lebih lagi lah. Okay, lepas tu dia kerap buang air. Kerap buang air kecil, lepas tu dia rasa sangat letih. So kalau sakit-sakit yang cucuk insulin mengalami dua kondisi ni, hypoglycemia ataupun hyperglycemia, okay, dia perlulah segera berbuka eh. Perlu segera berbuka sebab nanti kita takut nanti boleh memudaratkan pesakit. Okay. So yang ini untuk pengambilan ubat sedut. Sekejap eh. Ini antara ubat-ubat sedut lah. Antara ubat-ubat sedut yang ada eh. Kalau kita panggil inhaler. Inhaler yang ni contoh reliever lah, pelega yang selalu digunakan oleh pesakit-pesakit asma. Kemudian ada juga ubat-ubat lain lah. Pencegah, controller. Kita panggil yang ni controller. Maksudnya dia kena guna hari-hari. Asma. Yang ini untuk reliever. Bila dia ada asma attack, dia pakai yang ni. Dia action dia lebih cepat. Yang jenis yang ni action dia lambat. Dia tak nampak kalau kita pakai 1-2 hari, dia tak nampak sangat. Tapi dia perlu continuation. Dia perlu pakai berterusan baru ni. Jadi sebelum-sebelum ni, untuk sebelum-sebelum ni, penggunaan inhaler ni dikatakan dapat apa membatalkan puasa. Tapi untuk yang terbaru ni eh, daripada sekejap saya tunjuk slide yang ni eh. Okay, nampak tak? Nampak, okay. Ni eh. Penggunaan inhaler ketika berpuasa ni. Sekejap. Saya nak bagi nampak besar sikit. Ini. Penggunaan inhaler ketika berpuasa. Okey. Ada dua pendapat eh. Daripada kita punya ulama'. Dia kata tidak membatalkan puasa. Sebab hukum dia macam berkumur eh, siwak semua tu lah. Ada juga ulama' yang berpendapat ia membatalkan puasa sebab bahan-bahan yang ada dalam inhaler tu sampai ke dalam perut melalui mulut. So dia latest daripada mufti mengatakan bahawa penggunaan inhaler di siang hari pada bulan Ramadan tak membatalkan puasa. Okay, maknanya dia ambil yang pendapat yang kedua ni lah, pendapat pertama ni tidak membatalkan puasa sebab hukum dia sama berkumur. Sebab dia, kita sedut dia cuma partikel ubat tu yang masuk tu adalah sangat minimum lah kalau nak kita ikutkan eh. Jadi latest kita punya penggunaan inhaler ketika berpuasa ni adalah tidak membatalkan puasa. Jadi untuk pesakit-pesakit yang on inhaler ni hari-hari eh, memang kena pakai inhaler satu hari sebab dia bergantung pada jenis inhaler. Ada yang kena guna dua kali sehari, tiga kali sehari kan. Lepas tu ada yang tiba-tiba kena asma attack ke apa ke, jadi tak ada masalah untuk menggunakan inhaler ketika berpuasa. Okay. Yang ni tak ada. Okay, jadi untuk puasa dan ubat-ubat, itu je lah yang dari saya. Saya nak terus ke slide perjalanan jauh ke macam mana, Dr. Ardi? Okay, mungkin kita boleh sebab ada beberapa, ada soalan kat situ. Kita nak Q&A. Q&A dululah sekejap eh. Takut nanti dia orang lupa topik ni. Kalau kena swab test, batal puasa tak? Okay, untuk swab test tidak membatalkan puasa. Saya dah ready dah satu benda. Sekejap. Tadi, Cak. Terima kasih FND eh. FND yang bertanya. Okay, dia tanya ni. Terima kasih FND eh. Untuk apa ni? Ni saya ada ni slide ni nampak eh. Nampak. Okay, yang ni adalah hukum ujian saringan COVID-19 eh untuk di bulan Ramadan ni.
Okay, so untuk prosedur swab test, dia akan ambil sampel ataupun lendir mucus yang dekat kita punya hidung tu sampai dekat aerosopharynx. Okay, so dia ada dua kan, satu yang ambil daripada hidung, melalui hidung, ada yang ambil melalui mulut. Kalau yang ambil melalui hidung tu, dia cuma ambil dekat bahagian rongga hidung paling atas. Kemudian untuk yang ambil oropharynx, yang bahagian anak tekak, dia cuma sampai dekat area anak tekak. Dia tak masuk sampai ke dalam lah. Jadi ini tidak membatalkan puasa. So dia, ini berdasarkan muzakarah kebangsaan yang dia tengok yang paling ni lah, berdasarkan muzakarah kebangsaan MKI kali ke 87 ni. Boleh. Okay, okay, terima kasih. Ini yang lagi, gambar alat pengambilan sampel. Okay. Saya nak tanya apa ni berkaitan dengan apa vaccination ni. Kalau apa ni, macam saya akan ambil second dose minggu depan. Masa tu puasa. Okay. Okay, jadual dia tu tengah hari lah, pukul 12. Okay. Tapi kalau tanya kawan-kawan yang dah ambil vaksin ni, dia orang suruh telan Panadol Actifast dulu sebab takut demam. Kan? So saya nak tanya, maknanya soalannya, adakah boleh? Okay. Dan kalau kita ambil, maksudnya saya kena ambil waktu sahur. So dia nak nak ambil, nak cucuk ni pukul 12:30 hari. So dia jauh sangat. So ada apa-apa kesan ke, atau baik tak payah ambil dia tu? Kan? Saya katanya mungkin takut demam selepas tu kan. Kalau ada input, macam mana, maknanya aktif fast dia ramai cakap ambil aktif fast lah sebenarnya. Okay. So kalau nak ikutkan Actifast tu, Panadol tu kandungan dia sama je dekat dalam tu. Ubat-ubat ni paracetamol lah lagi. Dia punya waktu dekat dalam badan, dia akan kejap Okay. Kalau kita nak ambil ubat demam ke tahan sakit ke apa sebelum kita punya vaksin ni, eloknya dia ambil waktu sebelum kita nak vaksin tu lah, supaya dia action tu ada. Sebab ubat demam ni dia akan ada dekat dalam badan tu dalam around 8 jam macam tu, dia boleh stay lah dekat dalam badan kita. Oh, okay. So okay, ambil waktu sahur boleh lah maksudnya kan, sepatutnya boleh halang. Kalau ambil waktu sahur dengan nak cucuk, dengan nak cucuk pukul 12 tu, dia masih lagi dalam tempoh dalam ubat tu berkesan. Okay. Jadi okay je, tak ada masalah. Okay, terima kasih. Para pelajar ada soalan lain ke nak tanya, boleh tanya secara live. Ada macam nak tanya, tanya. Ataupun boleh put on the, ni ada dekat message ada eh. From daripada Naki. Oh, ni ada dari Naki Udin. Kalau tak sempat makan ubat, adakah ada kesan kepada badan? Okey, kesan kepada badan. Dia bergantung lah kepada makan ubat tu mesti ada sebab-sebab tertentu kan, ada indikasi dia. Jadi kalau kita tak makan ubat tu, so ubat penyakit kita tu tak boleh nak ni lah. Tak boleh nak kita cure kan lah untuk at the moment. Tapi dia bergantung juga kalau contohnya macam antibiotik kan, kita tak boleh miss lah dia medication sebab kita nak effect dia tu berterusan. Dia punya antimicrobial effect tu. Jadi kalau kita tak sempat tak makan sesuatu ubat tu, kesannya adalah dia bukanlah ada side effect tertentu, cuma bergantung kepada penyakit tu apa. Kalau penyakit yang memerlukan ubat-ubat tu dimakan, memang kena makan lah. Tapi kalau tak sempat, kita tengok. Kalau lebih daripada 12 jam, ubat tu yang kena makan sehari sekali ke, dua hari sekali ke, tengok macam mana. Kalau ubat tu kena makan sehari sekali, kalau tak sempat makan, kita just makan the next dose je. Kalau ubat tu makan dua kali sehari, untuk yang kita tinggalkan je lah dose yang pertama tu sebab dah lebih daripada 8 jam macam tu kan. Just second dose tu continue macam biasa, tapi jangan double kan lah.
Okay, okay, Naki Udin. Ada soalan lagi, saya bacakan daripada Muhammad Rafiq Syamuddin. Nak tanya kalau vaksin tu kena ambil belah petang iaitu lebih daripada 8 jam selepas sahur. Macam mana nak buat? Macam mana dia nak buat? Lah. Okey, Muhammad Rafiq cucuk je lah vaksin. Dia kata macam tadi. Okey, sebab sebenarnya macam ni. Sebab ni demam tanggung sendiri. Ya, yeah, sebab dia macam ni kita tak ada... Tak ada guideline yang kena kata kena makan Panadol sebelum vaksin. Tak ada. Okay. Cuma ini yang sekelip dekat ramai-ramai orang ni kebanyakannya adalah orang yang dah cucuk vaksin dan dia katalah okay kena, perlu makan perlu makan elakkan demam. Sebab memang side effect vaksin ni memang side effect yang common yang paling banyak jadi adalah demam. Tapi tak ada masalah sebab kita boleh juga makan makan ubat demam tu selepas kita cucuk vaksin. Ubat tu masih boleh bekerja. Sebab tak ada guideline yang memang kata perlu makan Panadol ataupun apa-apalah. Sebab kita takut nanti kan wallahualam kita tak tahu kan. Takut sebelum cucuk vaksin allergic pula dengan PCM, allergic pula dengan Panadol ke macam mana kan. Jadi tak apa, continue je ambil vaksin. Lepas tu, selepas tu kalau ada sebab bukan semua orang dapat side effect daripada vaksin ni. Bukan semua orang cucuk vaksin demam. Ada je yang lepas cucuk vaksin boleh main badminton lagi. Oh, okay. So, wow, aktif sangat tu. Ya, ya. Yeah. Okey. Sekejap saya tengok lagi. Okey, dah tak ada. Tak kira dah tadi. Kita boleh continue apa second slot lah eh. Okey. Tapi sebelum kita takut ni mungkin saya takut terlupa kita ambil gambar dululah. Okey, sekejap. Nak ambil gambar sekarang. Ambil gambar sekarang. Takutkan nanti kat belakang mesti dah terlupa dah nanti. Sekejap. Okey. So if that the macam case saya nak buka kamera saya ni. Nampak okay. Tak? Nampak, okey. Minta pelajar tolong ambil gambar sebab saya pun apa ni susah sebab dia berada dekat phone dia punya skrin dia lain. Pelajar mungkin boleh tolong ambil gambar ke? Okey. Apa ambil lah. Okay. Dah ke belum? Dah? Okey, nanti saya dah lantuk. Terima kasih. Okay. So nanti lambat. Tak apa, kejap lagi kita gambar lain lah. Dan kalau apa ni nanti masa lecture pun kalau boleh tu ada slide on screen ya. Nanti ambil satu dua juga lah. Okay. Ni sesi kita dirakam kan Aspa kan? Semua okay ya? Rakaman? Okay, sekarang okay, nampak tak slide? Perlu keluar lagi. Nampak tak slide ubat dalam perjalanan jauh ni? Nampak belah sikit lah. Tak nampak. Sekejap saya kena sharing balik. Sorry. Alright. Ubat dan perjalanan jauh. Okay, now. Okay, silakan. Okay, so next. Topik saya akan share pasal ubat dan perjalanan jauh. Patut saya tukar gambar motor ni. Konvoi. Itulah ni jauh sangat ni. Sampai sekarang tak boleh buka kan? Okey tak apa. Silakan. Okey. Jadi untuk individu yang yang on medication untuk satu jangka masa yang panjang. Jadi selalunya bila nak travel ke apa akan rasa macam renyah kan nak kena bawa ubat semua especially sakit
pesakit-pesakit kronik macam diabetes, darah tinggi, asma ke yang perlu bawa ubat all the time. Okay, jadi kita untuk pesakit-pesakit macam ni, pengurusan ubat yang baik ni dapat memastikan penyakit lebih terkawal, terkontrol. Okay, serta dia boleh menikmati perjalanan yang dah di plan. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita kena tahu cara nak uruskan travel lah ke mana-mana eh. Okay, so apa perlu kita buat? Kita kena buat sikit lah research eh, dan ready sebelum kita nak pergi melancong ke mana eh. Sebab okay, macam sekarang ni memang kalau dalam saya just explain ni, tapi untuk konteks sekarang memang kita tak travel ke luar negara. Tapi saya just nak maklumkan lah untuk setengah negara, mungkin peraturan-peraturan dia berbeza dengan jenis-jenis ubat yang boleh dibawa masuk ke negara-negara tersebut. Jadi kalau kita pergi ke luar negara, mungkin boleh contact kedutake konsulat ke atau anybody kawan-kawan kita yang pernah travel ke luar negara, sama ada ada tak had ataupun peraturan-peraturan khas untuk bawa ubat ke negara yang kita nak travel tu. Okay. Kalau kita pergi ke negara yang dilanda wabak, meningitis, malaria, influenza, COVID-19, pastikan kita mendapatkan suntikan vaksin ataupun pencegahan terlebih dahulu. Okay, macam kalau kita tahu kita punya mak ayah kita kalau pergi umrah ke, pergi haji ke kan, memang perlu vaksin terlebih dahulu eh. Sebab kita pergi ke negara yang kita jumpa macam-macam orang, macam-macam dari pelbagai negara. Jadi kita perlu buat pencegahan terlebih dahulu lah. Lepas tu kita kena make sure kita dah memenuhi keperluan minimum vaksinasi atau pastikan status terkini vaksin yang kita nak ambil tu. Vaksin apa yang kita perlu ambil dan sebagainya. Okay. Ni antara wabak-wabak lah. Yang terbaru COVID-19. So make sure bila kita travel, kita mesti pastikan kuantiti ubat yang kita bawa tu cukup. Okay. Bawa ubat lebih kalau kita tak sure tempoh perjalanan kita. Contoh kalau nak balik kampung kan, walaupun sekarang PKP kita pun tak tentu kan dapat balik kampung ke tidak. Tapi kalau kita nak travel lah ke mana-mana, pergi khusus ke, pergi jalan ke mana, kita perlulah bawa ubat lebih kalau kita tak sure berapa lama kita nak stay kat satu tempat tu. Ataupun kemungkinan tempoh perjalanan kita tu berubah ataupun bertambah. And make sure ubat-ubat yang kita pakai tu belum expired lagi lah. Okay, untuk menjamin keselamatan dan juga keberkesanan ubat. Kemudian kita kena simpan ubat-ubat tu dalam bekas dia yang asal bersama-sama dengan label ubat. Jangan loosekan eh. Jangan bekas dia dekat rumah, lepas tu ubat tu kita tuang dalam botol lain, lepas tu bawa keluar. Okay. Lepas tu sebab kita nak elakkan takut bercampur, lepas tu tak sure kan ni ubat apa. Lagi-lagi kalau macam kita nak pergi kat mana-mana travel ke luar negara ke, yang diorang minta tengok kan apa nama ubat dan sebagainya kan, untuk memudahkan dia kena pasti oleh pihak custom dekat pintu keluar masuk tu. So make sure ubat tu kena ada dalam bekas yang asal. Okay, lepas tu kalau boleh kita sediakan kit ubat-ubatan lah setiap kali kita buat perjalanan jauh ataupun nak pergi melancong ataupun nak pergi convoy ride ke apa ke eh. Buat satu kit siap-siap. Kit tu ada ubat-ubat simple lah. Ubat-ubat yang macam ubat demam, ubat sesema, ubat luka, gatal, cek beret, penyakit-penyakit yang sometimes jadi kan bila kita pergi travel ke mana-mana eh. Okay, so ubat-ubat ni mungkin dapat kurangkan simptom yang kita alami. Selain itu boleh juga kita nak bawa first aid kit kalau ada lah eh. Dalam tu ada plaster, kapas dan sebagainya. Okay, kemudian ini antara ubat-ubat tanpa preskripsi atau kita panggil over the counter OTC eh, yang kita galakkan untuk dibawa semasa perjalanan jauh. Antaranya adalah ubat demam, ini yang selalu kita senang nak belilah. Paracetamol tu kan, Actifast semua tu. Kemudian ubat sesema macam antihistamin, ubat cirit beret, garam ORS tu, ubat batuk, ubat gastrik, krim-krim allergic kan, calamine lotion semua tu, ubat muntah ataupun ubat luka. Ini memang boleh beli je dekat farmasi tanpa prescription doktor. So ubat-ubat yang common ni kita boleh simpan lah, kita boleh bawa lah untuk kita travel.
Okay, selain daripada tu, ada beberapa dokumen yang kita perlu sediakan untuk sebelum kita nak pergi ke mana-mana. So kita tak tahu kan, takut nanti kita pergi kat satu tempat tu, kat situ kita demam yang sampai nak kena warded ke apa ke. Jadi kalau kita sediakan, kita punya laporan kesihatan kalau ada. Okay, kemudian kad alahan ubat. Kalau ada allergic apa-apa ubat, biasa hospital ataupun klinik akan bagi allergic card, tu di, sentiasa dibawa. Lepas tu bawa kopi kita punya prescription ubat. So kalau kita memang ada on ubat yang memerlukan satu tempoh masa yang lama, mesti dah ada prescripsi kan, ada prescription dia kan, bawa prescription tu kalau ada. Kalau tak ada pun paling apa ni pun, paling simple pun snap. Kalau at least macam sekarang kan kita semua maya kan, jadi macam snap picture tu simpan dalam handphone, snap gambar prescription tu, prescripsi. Sebab sometimes kertas kan boleh tercicir, misplace, hilang dan sebagainya kan. Kemudian kalau ada surat khas doktor untuk ubat-ubat terkawal. So ubat-ubat terkawal ni kita ada apa, dangerous drug lah, ubat-ubat yang bawa akta dadah berbahaya. So sometimes ubat-ubat ni kalau nak travel, especially ke luar negara, memang memerlukan surat pengesahan khas dari doktor. Okay, jadi semua dokumen ni perlu dibawalah. Kalau ada buku appointment doktor ke, buku appointment ubat ke, just bring sekali. Okay, kemudian cara kita nak urus ubat semasa perjalanan. So macam mana kita nak uruskan dia? First, kita kena make sure semua ubat tu kita simpan dalam luggage. Ini in case kalau kita naik flight lah. Okay, simpan dalam bagasi tangan agar senang kita nak ambil bila kita kalau naik flight, simpan dekat perut kapal tu, tiba tak nak makan ubat, tak ada pula, susah kan. Okay, so memudahkanlah untuk kita ambil ubat pada waktu yang tepat. Okay, kemudian ada juga beberapa ubat yang tak sesuai disimpan dalam apa ni, dalam kita punya check-in luggage sebab suhu yang tak sesuai kan. Sebab so, sometimes dia sangat panas ataupun sangat sejuk. Okay. Yang ni pengurusan ubat semasa perjalanan. Okay, sama juga kalau macam convoy tu nak makan, right kan. Just make sure ubat tu ada dalam kita punya ni lah, backpack kan. Simpan dalam tu. Okay, dan masukkan ubat-ubat ni dalam satu container, dalam satu bekas. Jangan biar dia lose macam tu kan. Okay, kemudian simpan ubat di terkeling dan jauh daripada sepanas atau cahaya matahari. Jangan tinggalkan ubat dalam kenderaan terutama untuk tempoh yang panjang. Kalau kita tinggalkan untuk kita park kereta kan, tempat kereta parking yang tak ada bumbung dan cahaya matahari panas kan. Jadi suhu ubat tu boleh rosak lah sebab terdedah kepada suhu yang panas untuk satu tempoh masa yang lama. Okay, sebab apa, dalam cuaca yang sangat panas ni, suhu kereta tu boleh capai sampai 50 degree. Okay, jadi semasa kalau kita nak tinggalkan kenderaan, nak pergi, kadang-kadang pergi shopping kan, bawa sekali ubat tu, duduk dalam kita punya handbag, duduk dalam kita punya backpack. Okay, sebab suhu yang tinggi ni boleh merosakkan ubat. Kalau ubat rosak, tak ada efek pada kita punya badan. Jadi sakit pun tak boleh berkurang. Alright? Okay, untuk macam yang macam travel motor kan, pun samalah, simpan ubat tu di tempat yang tidak terdedah lah. Jangan letak dekat tempat yang cahaya matahari memang direct dapat pada ubat tu. Sorry ya. Okay, seterusnya pengurusan ubat bila kita dah sampai ke destinasi. Ubat-ubat mesti dah kita simpan pada suhu yang ditetapkan. Contohnya kalau ubat tu ubat yang perlu disimpan di peti sejuk, so kena simpan dekat ruang peti sejuk lah yang suhu 2-8. Kalau yang tempat dingin, bukan peti sejuk ataupun suhu bilik. Okay, untuk ubat sejuk ni, contoh kalau kita travel, kalau ubat tu memang perlukan, dia memang dalam
apa suhu, perlukan satu suhu yang tertentu. So memang fridge item lah, maksud ubat-ubat sejuk ni kena letakkan dia dalam satu container, satu bekas, kita panggil apa, cool box. Bawa cool box kalau ubat tu, memang especially insulin lah, contoh paling senang insulin lah, sebab insulin kena simpan dalam suhu 2-8 degree ni. Jadi kita bawa cool box, letak ice pack dekat dalam tu, lepas tu kita letaklah ubat kita dekat dalam tu. Yang tu untuk ubat yang perlu disimpan pada sejuk. Jangan pula ubat-ubat biji pun kita taruh dalam tu. Ubat-ubat yang tak perlukan suhu pergi sejuk pun kita campur sekali, tak boleh. Okay, untuk ubat yang, sebab kita nak maintain dia punya suhu supaya ubat tak rosak lah. Okay, kita tak boleh simpan ubat, jangan simpan ubat dalam peti sejuk kecuali diarahkan. Sebab yang ni selalu sangat jadi, saya selalu sangat jumpa. Even dalam keluarga sendiri kan, tengok orang macam apa, mak ke nenek ke kan, suka sangat semua ubat nak simpan dalam fridge. Tak boleh. Ubat yang diarahkan saja yang perlu simpan dalam peti sejuk. Okay, kemudian asingkan ubat makan dan juga ubat kegunaan luar. So ni asingkanlah. Kalau ubat ubat kegunaan luar, external, maksud sapu yang tak boleh ditelan, tak boleh, just macam ubat kumur, ubat sapu. Yang tu jangan kita campurkan dengan ubat-ubat yang kita makanlah. Okay. Kemudian ada tip tambahan. Okay. Ni tadilah yang saya dah sebut tadi. Cara menguruskan ubat yang sensitif pada suhu. So banyak banyak jenis lah. Contohnya sirap, ubat antibiotik, sirap antibiotik kanak-kanak kan yang kita dah bancuh tu, ataupun setengah ubat tetes mata pun dia sensitif dengan suhu lah. Kena fridge, kena suhu seperti sejuk. So kita masukkan dia dalam cool box tu. Okay, boleh rujuk pada ahli farmasi lah. Kalau tak sure kan waktu kita ambil ubat tu, boleh tanya dengan pegawai farmasi macam mana saya nak carry ubat ni, macam nak bawa. Okay. Alright, untuk pesakit diabetes, pastikan, ini untuk pesakit yang mengidap diabetes lah, pastikan kuantiti insulin yang kita dapat tu adalah cukup sepanjang ubat kuantiti insulin yang kita bawa tu cukup sepanjang tempoh perjalanan. Sebab dia tak boleh nak miss ubat ni kan, jadi make sure dia bawa cukup lah. Biasa kita dekat hospital, kita akan bekalkan yang ni untuk tempoh, satu tempoh tertentu lah, sebulan kan kita bagi 5 benda ni, ubat ni. Jadi ikutlah dia travel berapa lama. Kalau dia travel sampai nak balik kampung, contoh duduk kat kampung sampai sebulan, bawa lah ubat ni secukupnya. Okay, lepas tu bawa insulin sama, bawa insulin lebih dan simpan dalam cool box lah bersama ice pack yang mencukupi, bergantung kepada berapa lama kita nak stay. Lepas tu simpan insulin, sampai je dekat tempat tu kita simpan dekat dalam fridge. Fridge nak simpan untuk belah mana, yang atas ke yang bawah? So kita simpan dekat bahagian yang bawah ni lah. Kat bawah ni, tapi bahagian yang dalam, bukan bahagian pintu. Bahagian pintu ni buka tutup, buka tutup kan, suhu tak stabil. Jadi kita dekat bahagian yang tengah sikit ke, bahagian sayur. Okay, macam mana pula kita nak bawa ubat-ubat yang dalam bentuk cecair? So ubat cair adalah ubat suntikan ataupun ubat sirap. Okay, untuk kalau nak travel pergi luar negara lah, yang naik flight lah misalnya, perjalanan ke luar negara ni dia ada had dia. Contoh tak boleh bawa lebih daripada 100 ml kan, yang Zadu dah bagi tahu siap-siap kan. Kan kita tak boleh bawa perfume lah, tak boleh bawa apa. Sama juga ubat pun ada sediaan yang dia memang dah 120 ml, ada yang sediaan dia dalam 200 ml. So kalau kita nak bawa ubat melebihi had yang dibenarkan, kita kena ada bersama-sama surat pengesahan daripada doktor. So kalau ada surat dari doktor, biasanya lepas, tak ada masalah. Okay. Jadi pengurusan ubat yang betul ni adalah untuk menjamin keselamatan dan keberkesanan ubat lah, selain memastikan rawatan penyakit kronik tidak terjejas sepanjang perjalanan. Bukan je penyakit kronik lah, penyakit tak kronik, penyakit yang tiba-tiba menyerang kan, macam sakit perut ke, cerit beret ke apa ke. So kalau kita ada ubat yang kita bawa, ubat yang betul, dapat memudahkan, dapat apa, memastikan kita punya rawatan lancar lah. Okay, dan sebelum nak travel ke apa ke, make sure boleh tanya dulu dengan doktor ataupun ahli farmasi, bincang dulu macam mana nak buat. Okay, itu saja. Okay, terima kasih Puan Husna
Sekejap saya tengok kalau ada soalan. Okay. Oh ni ada, sekejap. Saya bagi tahu terus lah ni. Okay, ni ada beberapa soalan yang macam Oh, soalan lazim. Right. Okay. Soalan lazim ni. Saya bagi je lah tahu terus . Apa kesan kalau ubat yang kita tak simpan dengan betul semasa perjalanan jauh? So inilah yang akan berlaku. Ubat kita akan rosak. Bila ubat kita rosak, effectiveness dia pun berkurang. Jadi dia akan menyebabkan penyakit kita tak terkontrol lah. Okay, dan akan memudaratkan pesakit. Tu kalau kita tak simpan ubat yang betul lah. That's why sangat penting untuk kita simpan ubat ni dengan cara yang betul. Sebab ubat-ubatan ni kebiasaannya semua lah, ubat-ubat ni semua sensitif kan. Dia ada bahan asing kan. Okay. Lepas tu, bolehkah saya berhenti mengambil ubat semasa dalam perjalanan? Ni memang tak boleh. Macam mana pun ubat mesti kita continue, melainkan atas arahan doktor ataupun ahli farmasi. Sebab ubat-ubatan yang kita ambil ni mesti dimakan pada tempoh yang ditetapkan. Okay, kalau let's say bekalan ubat terputus ke apa ke, boleh berjumpa dengan doktor. Macam sekarang PKP kan, kadang ada family yang stranded kan. Dia ada dekat kampung ni, yang ni pula dah tak lepas nak balik-balik kan. Tapi dia ada bekalan ubat yang harus dia continue, perlu dia continue lagi. Tapi ubat dia dah habis sebab dia tak boleh nak balik ni kan. Jadi dia boleh je sekarang, kita memang KKM kita buat kemudahan lah, beri keringanan sikit kepada anggota, kepada pesakit-pesakit. Dia boleh pergi je mana-mana klinik kesihatan terdekat dengan syarat dia ada senarai ubat yang dia on tu. Jadi bagi tahu dekat farmasi, kita ada on ubat sekian-sekian-sekian. Biasanya dia orang kita akan bekalkan lah untuk satu tempoh, at least macam seminggu ke dua minggu ke, supaya pesakit tak putus bekalan ubat. Okay. Lepas tu, okay, kalau ada berlaku apa-apa sebarang kecemasan, apa what to do . So inilah dia, kita kena dapatkan rawatan daripada doktor. So itulah pentingnya tadi, laporan perubatan ke, prescription ubat ke, kealahan, supaya doktor tahu apa kita punya, ubat yang kita tengah on, kita ada allergic dengan ubat apa dan sebagainya. Okay, itu saja. Okay, terima kasih Puan Husna. Okay. Saya buka kepada soalan daripada para pelajar sekalian. Kalau dalam message tak ada soalan. Okay. Saya tanya dululah Boleh. Alright. Kalau ubat yang dah apa ni tarikh luput maknanya dah tarikh luput, boleh ke kita buang je dalam tong sampah ataupun dia ada kaedah pelepasan dia? Okay. Yang dah expired kan? Dah expired dah tadi luput. Okay, boleh je buang dekat dalam sampah atau cadangkan. Kalau boleh dibuka satu-satu, bukan dalam intact lah. Dia bukan dalam keadaan, contoh kalau strip tu kan, dia bukan dalam keadaan strip tu juga. Lepas tu masukkan dalam satu plastik lain yang dibungkus elok, ikat ketat-ketat, baru dibuang. Kalau macam ubat sirap, botol-botol tu kan, buang dulu ubat tu dekat sini, tak flush ke, lepas tu baru dibuang botol tu lah. Sebab kita takut kita nak elakkan apa, nak elakkan apa macam, kita takut orang lain yang ambil sampah ke, penyalahguna, macam takut ada drug abuse lah kalau orang-orang yang okay. Alright. Tahu tu buat apa ke, main ambil makan je, kita tak tahu kalau lama. Tapi kalau nak return macam ke farmasi pun, farmasi boleh jugalah. Kalau macam tak tahu nak buang kat mana ke, rasa macam was-was kan, kadang ada sakit yang dia nak buang pun dia sayang, jadi dia pulang ke farmasi, boleh. Kita terima je, kita akan lupuskan dengan cara yang betul lah di farmasi. Para pelajar, ada lagi soalan ke? Nampak macam tak ada ni sebab dah tanya dah awal-awal tadi kan? Semua dah nak masak ni. Semua dah nak masak kan? Okay, terima kasih. Okay, kalau tak ada soalan lagi, okay, terima kasih sekali lagi kepada Puan Husna, okay, daripada Jabatan Farmasi Hospital Serdang, okay, kerana
dapat bersama-sama kita pada hari ini berkongsi kepakaran, okay, dalam waktu tempoh sejam-sejam lebih ni, okay. Kita sangat-sangat hargai kepakaran dan juga pengalaman yang dikongsikan bersama dengan kita. Harap para pelajar boleh amalkanlah, okay. Kita akan ada beberapa siri konvoi lah, okay. Jarak dekat kan, sebab tak boleh nak merentas negeri, tapi I'm sure memang dalam amalan kita pun Panadol memang biasa kita akan standby, Panadol dan apa ni ubat sakit perut Pricetaan. Itu memang biasa kita akan standby lah, okay, because biasanya bila berkonvoi ni kita takut dia bila panas kan, okay, pening, so kita ada Panadol. Okay, dan konvoi ni pula pil tu biasanya kalau dalam keadaan tak puasa ni dia biasanya dia banyak makan. Dia banyak singgah tempat makan kan. So kita takut perut terkejut. So itu memang biasa. Apa ni, bila berkonvoi kita akan standby lah dua ubat wajib tu. Okay. Tapi ubat-ubat lain lah kan. Ubat-ubat sakit tekak apa semua kan. Itu kalau apa yang jenis bantai ais apa semua. So, jadi Puan Husna dah share dengan kita beberapa petua lah. Okay. Right. Cuma itulah saya rasa umur pun pelajar-pelajar ni muda-muda lagi. Saya rasa yang diabetik pun tak ada lagi. Okay. Tapi mungkin ilmu ni akan digunakan kalau kita travel dengan family kita, mak ayah kita, abang kakak yang lagi tua pada kita. Memang kalau kita perhatikan memang banyak sebenarnya apa kita kata misunderstood lah. Kan? Kadang-kadang the worst case adalah terlupa bawa ubat. Itu paling biasa. Okay. So jadi kita bila kita tahu parents kita ada ni, kita kena sentiasa ingatkan. Okay, bawa ubat dan juga bawa tu is one thing. Pengendalian tu kaedah pengendalian tu maknanya tak boleh terlalu ekstrim cuaca apa yalah kan, kadang-kadang terlupa letak ubat tu dekat dashboard lah apa semua kan, panas. Okay, so that is the knowledge yang Puan Husna share dengan kita dan harapnya dapat kita terapkan, okay, kepada diri kita dan juga ahli keluarga kita. Okay, so dengan itu saya rasa apa ni kita sangat berterima kasih, okay, dan apa ni sangat berpuas hati dengan penerangan yang diberikan oleh Puan Husna. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi lah, okay, kalau di ruang waktu yang lain pula. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Puan Husna, okay, dan untuk para pelajar please stay on the line, okay. Saya ada beberapa perkara yang kita nak bincang. So Puan Husna mungkin kalau nak left group untuk pergi masak silakanlah, okay. Dan kita ucapkan selamat hari raya, maaf lahir batin. Okey, okay, terima kasih. Terima kasih kepada tanya. Mohon maaflah kalau ada apa? Kalau ada kekurangan. Oh, ambil gambar satu lagi. Last. On camera tadi ada yang tak sempat. Okey. On camera. Okey. Sebelum Puan Husna left Okey, on camera. Asfa kalau dah ambil, Roger Okey. Okay, on camera. Okay. Mana ni kamera ni? Alright. Okay. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Puan Husna. Okay, terima kasih. Okay, selamat buka. Mohon maaf kalau ada kekurangan Okay, tak apa. Alhamdulillah. Everything is good. Okay. Perfect. Okay, terima kasih. Okay, thank you. Assalamualaikum. Okay. Salam.